Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Obra Van Java yang dipersembahkan oleh Kenapa sih maling tuh harus bajunya hitam-hitam? Kalau pakai batik disangka mau kondangan. Ada lumba-lumba. Langsung satu terang. Selamat datang di Dancing with Papa. Oh, di malam yang berbahagia ini kita akan mengadu siapa yang lebih hebat dalam break dance antar keluarga. Akan ada dua keluarga yang akan mengadu kekompakan di atas panggung ini. Kita akan lihat siapa yang paling kompak dan siapa yang terbaik pada malam hari ini. Yang akan menilai, langsung saja kita panggil, ini dia koreografer ternama yang juga sudah punya banyak lagu-lagu keren. Tepuk tangan untuk Parto Malik. Selamat datang di Dancing with Papa. Dancing with Papa. Dan saya jadi apa nih? Jadi juri. Saya biasanya juri puisi, Pak. Malam ini lombanya ada lomba nari. Anda kan koreografer juga. Oh, dulu. Yang dulu. Oke, siap yang memberikan penilaian ya. Iya. Oke. Ada berapa peserta? Ada dua keluarga yang enggak masalah. Nah. Gitu. Jadi nanti Anda bisa melihat dari poin-poin yang diberikan oleh masing-masing peserta. Oke, itu gerakannya ya. Oke, saya akan tunggu, saya akan nilai. Baik, silakan Anda menempati tempat yang sudah kita siapkan di atas lampu itu. Oh, enggak, di sini aja. Baik, langsung saja kita panggil peserta yang pertama. Sebuah keluarga terdiri dari dua anak dan satu ayah. Ini dia peserta Papa with yang pertama. Tepuk tangan untuk peserta pertama. Silakan Dancing with Papa.
sekali lagi tolong diperkenalkan. Ini papanya pastinya ya. Oke, ya. Anak pertamanya yang mana? Anak pertamanya yang perempuan yang paling cantik. Yang paling cantik. Namanya siapa? Nama aku Pelangi. Pelangi. Oke, yang ini adiknya ya. Siapa namanya? Hujan. Yang kakaknya kan Pelangi, apa-apa geledek atau namanya siapa? Nama aku Calvin. Calvin. Dewan juri silakan. Ya, Mas Parto Malik. Silakan berbicara, bukan silakan pergi. Saya mau tanya sama bapaknya ya. Ini anak diajarin basicnya apa sih? Waktu pertama-tama, kok sampai bisa muter-muter itu basic pertamanya apa? Untuk ya, pelajaran awalnya. Apa yang Andi kasih tahu pertama kali? Yang pertama dia harus suka dance dulu. Harus? Suka dance dulu. Suka dance dia mungkin bisa. Kalau jangan gitu, kalau dia suka belajar gimana? Belajar dance. Maksudnya dia harus suka belajar. Mau belajar apa yang penting berhubungan sama dance. Oh, iya. Harus suka dulu. Okay. Dari berapa tahun Anda mulai mengenalkan dance ke anak-anak? Kalau dia udah 5 tahun. 5 tahun belajar dance? Tahun. Oh, kalau kakaknya? Kakaknya lebih lama dari adik. Oh, okay. Pernah ikut lomba-lomba? Lomba apa? Sepeda hias? Lomba dance? Aku pernah juara Piala Menpora tahun 2015. Oh, iya. Aku peserta paling kecil. Peserta paling kecil dan juara? Iya. Kamu juara apa? Panjat pinang? Kamu pernah ikut lomba juga sayang? Pernah ikut lomba? Pernah ikut. Apa? Lomba apa? Dia kalau gak salah, kamu tadi Piala Menpora. Menpora? Ini Piala Menbola. Ini lombanya Menbola. Oke, baik ya. Kita silakan menempati tempat yang kita siapkan dulu. Dewan juri juga di sana. Keluarga yang pertama ini akan mendapatkan perlawanan dari keluarga yang kedua. Mereka sebuah keluarga yang sangat cinta sama dance dari anak-anaknya masih kecil sampai sekarang. Ini dia peserta Dancing with Papa. Yang kedua, tepuk tangan. Itu hebat melatih anak-anak. Bapaknya saya. Ini papanya. Ini dua anak saya. Oh, papanya yang ini. Bapaknya saya. Ini papanya. Oh, maaf. Oh, ini papanya. Ini papanya. Ini anak-anaknya. Ini anak-anaknya. Kegiatannya apa? Ngepramuka atau apa? Coba Boy, kamu cerita Boy. Namanya siapa? Boy. Ini anak pertama namanya Ricardo. Ini Ricardo, kakak saya. Panggilannya Ntar. Kalau ada namanya Boy. Panjangnya Boy Ayam. Makan ayam. Sejak kapan ini anak-anaknya dilatih atau diajarkan dance? Coba Boy, kamu cerita. Dari umur 4 tahun, Om. 4 tahun udah diajarkan dance. Prestasinya udah banyak, Pak. Oh. Banyak. Ya, aku pernah 5 kali kecengklang. Sejak
kali berturut-turut patah tulang. Nah, penilaian juga selain koreonya yang tadi akan diberikan waktu untuk battle. Oke. Dewan juri yang mau disampaikan lu untuk mereka. Untuk yang pertama, saya lihat penampilannya atraktif, bagus. Untuk yang kedua, terlalu sebentar penampilannya sehingga tidak mengeksplor apa yang dia punya. Oke. Sekarang di babak penentuan, kalian akan battle ya. Kalian akan battle saling di battle itu saling ejek dalam gerakan boleh. Okay. Nanti satu persatu kita akan lihat siapa yang skillnya paling banyak. Keluarga bisa di sebelah sini. Ngejek bapak sendiri boleh nggak? Oh, ngejek lawan, boleh ngejek dalam gerakan. Oke. Ini dia battle. Silakan. Kamu dulu. Akan memberikan penilaian siapa yang terbaik, keluarga manakah yang akan menjadi pemenang dan memperebutkan hadiah total 100 juta rupiah. Sebenarnya mudah sekali menentukan pemenang karena kita lihat dari penampilannya ya, siapa yang lebih atraktif, siapa yang lebih banyak gaya. Dari dua peserta ini, dari peserta kedua saya kurang inovatif gayanya ya. Yes. Dari pemenangnya mana penonton? Pertama. Baik, selamat mendapatkan hadiah 100 juta rupiah. Selamat buat pemenang. Ini tulisannya di mana sih, Pak? Ini dibacanya gini.
di Opera Majapahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam pemirsa. Ketemu lagi dengan kami, rombongan wayang yang tidak pernah libur, bermaksud untuk menghibur. Semoga Anda tidak kabur karena ceritanya sedikit agak ngawur. Dalam acara Prapanjam. Oke, malam hari ini menceritakan tentang sekelompok pencuri sedang menjara sebuah rumah. Namun ternyata pemilik rumah ini mempunyai seorang anak cantik, gadis. Dan yang membuat sang pencuri terkejut adalah sang anak ini adalah teman sekolahnya. Dan apakah yang akan dilakukan oleh sang pencuri? Awal kisah kita mulai langsung dari TKP. Jangan ngendep-ngendep, ntar takutnya orang nyangka kita maling. Emang kerjaan kita maling. Gimana juga gak ketahuan amat tuh gimana. Kayaknya aman nih, gak ada orang. Gak ada orang gimana nih, rame nih. Ini kan penonton. Udah aman. Eh, sini dulu. Kenapa? Gue kan jadi maling baru. Gue pengen nanya deh sama lu. Kenapa sih maling tuh harus bajunya hitam-hitam? Kalau pakai batik disangka mau kondangan. Enaknya lu. Sini, ini waktunya lu praktek sini sih. Seandainya lu masuk satu rumah, di situ ada rice cooker, ada TV, ada brankas isi uang sama perhiasan. Apa yang lu ambil? Pertama yang lu lakukan, gua akan ke rice cooker. Ngapain lu? Makan. Ke rice cooker makan. Setelah makan gua kenyang, gua leye-leye gua nonton TV. Begitu gua ada kelar nonton TV, gua ambil brankas. Ngambil brankasnya bener pinter, tapi lu enggak usah makan sama nonton TV. Lu langsung aja ke benda yang paling mahal, brankas ambil bawa. Ngapain nonton TV, lu mau ketangkap. Iya, langsung aja ke depan. Enggak usah yang meja-meja lu. Cari yang paling. Ya gua mana tahu kan gua baru jadi maling. Lu mah norak kayak kemarin. Lu gua suruh ambil TV. Udah dapet TV, lu ngapain lama banget kaburnya? Ya gue nyari remote-nya. Udah, ayo kita cari yang bisa dibawa dah. Cari yang paling berharga, yang bisa dijual. Awas, awas, CCTV, ikut dari kamera. Itu pala beruang. Pala beruang. Yaudah, lo geledah di dalam. Gua akan cek keluar ya. Oke. Okay. Gua akan cari di luar. Oke. Okay. Dan. Yang buat mata, yang buat mata. Terbalik, ini terbalik tuh. Nah. Masa biar gak ketahuan nama yang punya. Orang udah cakep jangan blow-on apa. Oke, okay, ya, cari geledah di sini semuanya. Apa? Kamu mau nyari di kamar? Ya, ya. Ah, udah apa-apa nih. Apa ya? Kamu siapa kok ada di rumah aku? Lolita. Aduh, deh, kok kamu tahu nama aku sih? Aku kan teman SMP kamu.
Iya. Ya ampun, apa kabar? Apa kabar? Kita udah lama banget gak ketemu. Aduh, aku jadi nostalgia masa lalu. Aku ingat waktu kita pertama kali kenalan, terus besoknya kita tuker-tukeran biodata. Iya. Kamu bisa ketemu kamu udah lama. Ini siapa? Kenalin temen SMP gue. Siapa? Ini yang punya rumah, temen SMP gue ternyata. Kok dia dari dalam ya? Iya. Aku Pak RT setempat. Udah ngaku aja. Nah, tadinya kita mau maling di sini. Enggak. Ya, tunggu deh. Jadi kalian ini kesini mau maling? Enggak. Kita lagi tur. Tapi aku gak ngerti deh, kalian tuh disini mau maling apa gimana? Enggak, kita lagi pulang pawai. Ini saya ngeliat, ini ada di kamar kamu, katanya rusak, mau saya servis. Iya. Terus yang manggil kalian ke sini siapa? Ada yang manggil inisiatif. Ah, kebetulan. Nih, ini buat kamu. Punya dia, nggak boleh kasih. Itu punya dia, maksud gue baik gitu, laki-laki ngasih barang. Ini kenal sama dia? Ini temen SMP gue. Lu pernah nolongin dia? Iya, waktu itu, ingat gak yang waktu kamu pulang sekolah? Iya. Terus kamu ke jambret? Iya. Kan aku yang nolongin tuh. Terus aku yang dikebukin sama jambret aku. Dia di jambret? Oh, lu nolongin? Iya. Lu yang dikebukin? Iya. Kok bisa? Ini jambretnya bapak gue. Daddy kan sudah bilang jangan suka ribut-ribut kalau malam. Kenapa ada dua di sini? Bunda dikatain julung-julung. Om nggak ngacau. Malita, coba. Papi pengen tahu mereka ini siapa? Papi, bukannya ketepeor. Om, saya teman SMP-nya Lolita. Iya, tadi nggak sengaja ketemu dia ternyata. Kita dulu temenan waktu SMP. Iya, gitu. Oh, begitu. Ade ini mengingatkan papi waktu muda. Gitu ya? Itu pun sebelum sambar geledek. Oh, teman saya ini mengingatkan om waktu muda. Om mudanya maling, om. Jadi ade-ade ini ada perlu apa sebetulnya kesini malam-malam? Ambil barang, om. Oh, mau ambil barang? Ambil barang. Kamu pesen barang? Enggak sih, papi. Lolita, iya. Papi kan sudah pulang. Kalau papi keluar kerja, ya. Itu rumah kamu semprotin serangga dong. Ini punya rumah, yang. Oh iya. Maaf, om. Saya maling lagi magang. Gimana? Ada yang perlu saya bantu? Saya mau minta tanda tangan persetujuan kalau rumah om udah dimalingin sama saya. Boleh. Ini nanti tolong kasih tahu bos kamu ya. Iya. Ini saya kasih rekomendasi. Sudah. Om boleh selfie ya? Buat kenang-kenangan saya. Sebagai bukti otentik. Kalau dia sudah maling di sini. Silakan. Om kok tua sih, om? Ya, sudah. Saya senang. Ini teman-teman kamu baik-baik sekali ya. Nah, tapi teman aku cuma satu. Yang mana? Yang ini aku gak tahu siapa. Siapa? Wow. Ini maling, om. Ini maling nih. Mana sih, om? Jadi ini maling? Maling nih. Oh, jadi berani-berani kamu maling di sini. Maling-malingnya lu. Jauh ke rumahnya. Sini. Duduk. Duduk. Maling. Kenapa maling di rumah orang? Kenapa? Mau maling rumah sendiri gak ada apa. Coba saya lihat. Kamu udah ambil apa aja di rumah saya?
Lihat daftarnya. Mason, Mas Dikit. Masnya Mas apa? Mas Yantong, Mas Udin. Itu supir saya. Itu supir saya. Apalagi yang ke mobil? Kalung, Om. Kalung? Ya. Pak. Kalung apa itu? Kalung anjing, Pak. Aduh. Jadi cuma itu yang kamu ambil? Amat tip, Pak. Tapi ketawa. Bodoh sekali jadi maling. Itu di atas. Wah, dia ada emas. Yuk, polisi. Polisi, polisi, polisi. Terdengarnya sirene ini berarti kita memulai OVJ Challenge. Wow. Yeah. Aziz, di sini ada tantangan buat para pemain OVJ. Ada berapa orang? Oke, okay, Lolita, Aziz. Lolita, apa ini nih? Yang main berapa orang? Nah, yang main 5 orang cuma akan dipilih siapa yang akan masuk dalam OVJ Challenge. Nih, dari yang sumpit pendek. Sumpit pendek. Di sini ada 5 sumpit. Pakai apa pakai pendek? Pendek. 3 diantaranya aja dan 2 diantaranya pendek. Siapa yang ambil pendek berarti dia yang akan mengikuti tantangan ini. Oke? Okay? Silakan. Ukur, ukur. Pak Hendra, Pak Hendra, Lolita, Pak Musli, Lolita, pendek ini, pendek tuh, pendek. Lolita Musli, enggak. Lihat mereka nanti akan digantungkan. Dan ada 4 kotak di sini. Ada kotak 1, 2, 3, dan 4. Taruh di selingnya aja. Oh ini ya? Iya. Taruh. Dan kita minta kepada penonton. Kita minta ke penonton ya. Mutre, kamu pilih kotaknya nomor berapa? Eh, jangan pilih-pilih, Boy. 2 kotak. 1 lagi. 4 dan 2. Nanti ini tuker sama apa? Oke, padahal. Mutre, 4 dan 2. Aduh, apaan ini kok dingin ya? Dan apakah isinya? Kita lihat. Kotak kelapa. Oke.
di sini kita punya. Oke, ternyata yang tidak berhasil untuk memenuhi tantangan kita adalah Lolita. Kamu, Lolita. Aku. Dan kamu harus memberikan sesuatu untuk OPJ berbagi. Emangnya apa? Terserah, uang lah. Boleh uang. Kalau gitu sekarang. Berapa? Berapa aja? Buat berbagi, buat nanti dikasih ke orang yang membutuhkan. Kalau saya memang mendidik anak saya untuk jadi dermawan. Kan tadi bilang mendidik anak dermawan. Yeah. Bapaknya lebih baik. Akan nambah. Oke, bagaimana nanti kita akan ada lagi tantangan buat para pemain wayangnya nih? Bisa aja nih. Terima kasih loh Lolita. Sama-sama. Nah, tidak berani Anda menambah pundi-pundi atau dia peduli. Mulut menggigit. Punya. Kita gimana ceritanya? Pakai ini aja nih, gue timpuk jatuh, Biasanya kalau timpuk kena jatuh. Sekalian gue aja lempar ke sono. Oke lah, kita lanjutkan lagi, jangan kemana-mana, tetap 8 jam. Enak, sebelum kita mulai kerja, kita nyanyi dulu. Wah, setuju. Musik. White coffee, minum luang white coffee. Halal akan hilangmu, gak serang ikut pintu. Ya, Pak. Ya, ada apa, Saudara Masol? Pak, tadi di sini. Kenapa berhenti, Pak? Saya lagi asik-asik nyanyi. Kamu kerja yang benar ya. Ya, Pak. Saya mau memarahi kamu karena banyak sekali pelanggan-pelanggan saya yang jahit di sini semua pada komplain. Hah? Saya tahu kamu pernah menjadi perawat. Kenapa jahit kebaya pakai benang operasi? Nggak mau dengar lagi, akan ada komplain-komplain lagi. Oke, karena hari ini mau ada beberapa pelanggan yang akan mengambil baju. Coba kamu dicek dulu bahan-bahan stok-stok kebaya di dalam. Ya, coba zoom. Tempatnya gini doang sih, sayang. Ini tuh langgan yang kita. Kamu tuh kalau baju kamu lagi ada yang bolong-bolong, kan aku selalu jahitin di sini. Gimana sih? Ini namanya apa, Tyler, Mas? Ini namanya Danny Tyler. Danny Tyler, iya. Ada yang bisa saya banting? Ada yang bisa saya bantu? Saya nganterin pacar saya aja. Iya. Oh, ini pacarnya? Iya, itu. Masnya yang biasa jahit mana ya? Oh, ada. Oh, ada. Muclek. Ini dia. Ya, Pak, apa namanya diri? Namanya Mucle. Waktu itu kenalan sama kita Robby. Ya, Robby Mucle. Mucle, Pak, ini pelanggan kita, Pak. Iya, ini yang mau ngambil pesanan. Kamu layani, saya mau ngecek empang di belakang. Oke, Pak. Kok punya empang, Pak? Ada empang. Ikan lele, mau saya pakein batik. Ikan lele, udah.
Ini nganterin pacar saya. Iya. Saya yang kemarin naruh baju di sini. Saya mau pakai kan buat malam ini. Kayaknya ada acara ulang tahun. Udah jadi belum ya? Oh, kebetulan ya sudah. Udah ya? Sudah. Kalau masnya mungkin mau di... Saya kebetulan lagi mau bikin jas. Bikin jas? Saya minggu depan tuh ada pertemuan kantor sama direksi-direksi. Saya butuh jas baru. Bisa diukur mungkin? Ada, saya model jas kebetulan. Ya. Itu yang kalau dipakai itu orang suka. Itu ada jas. Jas apa? Jas kidding. Ini ukur dong. Saya ukur dulu ya, Pak ya. Sebentar. Dari apa, Mas? Dari angkanya nih. Ini kan angkanya. Balik. Oh, iya. Ini kadang-kadang suka rontok. Iya. Sebentar. Ah, kepanjangan dong. Panjang banget. Kan mau bikin jam. Saya kalau mau kencing, repot. Ini kalau gak saya tandain, saya bingung. Karena yang saya potong nanti segitip, Pak. Gitu, Mas. Biar kan ukur gitu. Iya, Pak. Tadi berapa ini? Berapa ya tadi? 60, Pak. 60, ya. Coba yang sebelah kanan. Berapa ya? Yang kanan berapa? 70, Pak. Jangan yang kanan. Bentar. Apa lahir sungsang? Lingkar ini. Lingkar badan, Pak, ya. Mas, jangan peluk-peluk dong. Ini prosedur, Pak. Ini namanya diukur. Gimana? Diukur. Ayo, Pak. Iya. Yeah. Pegangan yang kencang, Pak. Oke, Pak. Berapa? Oke, Bapak sudah selesai. Ya, ya. Terus kemarin yang baju saya jahit di mana? Oh iya, soalnya malam sudah ini. Ada, tapi mungkin ada perlu pesanan lagi yang boleh saya. Tadi kan ada buru-buru ya? Iya, udah. Sudah ambil yang itu aja. Oke, ya udah. Kalau gitu saya ambil dulu sebentar. Iya, iya. Ini karena kita koleksinya terlalu banyak, jadi saya harus pilih dulu aja. Segini doang. Aduh. Sebentar, Pak. Ya. Gimana? Sebentar. Keluar. Nah, ini. Silakan. Ini sudah saya persiapkan. Sayang, kok baju aku ini bolong-bolong? Ya, bolong-bolong. Kok ini bolong-bolong bajunya? Tadinya enggak bolong-bolong, sayang. Hei. Saya doang, saya doang. Saya nggak ngerasa bolong-bolongin, mungkin ada curug kali itu. Ya gimana? Ini kita bersihin di sini. Ini kamu ngomong sama bosnya deh. Aduh, bosnya mana nih? Bosnya nih. Mas, sini mas. Ini ada apa ya? Ini karyawan mas ini, tolong dikasih tahu. Pacar saya minggu lalu. Iya. Pesan jaket buat dress code acara pesta teman-temannya. Warnanya benar, modelnya benar, tapi nggak pesen bolongnya. Ini kenapa dibolong-bolongin? Mau kamu mulai besok kerja aja. Jelasin ke saya, jelasin. Cepat. Iya, Pak. Kenapa bisa kayak gini? Saya nggak pernah bolong-bolongin ini, Pak. Ya kenapa ini bisa sampai bolong? Katakan yang sejujurnya. Katakanlah. Katakan saya. Saya bolongin baju ini, Pak. Anjing tak, Pak. Apa? Kamu. Saya. Oh. Pak. Enggak. Dia sengaja nyuruh saya bolongin baju.
baju ini biar Lolita tidak jadi pergi ke pesta karena pestanya itu bersama sang mantannya, Pak. Jadi dia sengaja nyuruh kamu bolongin baju ini biar pacarnya tidak jadi pergi ke pesta. Karena itu akan menghadiri bersama mantan. Sayang, kamu ngaku deh. Kamu benar suruh dia bolong-bolongin jaket itu. Ya aku takut kalau kamu ketemu mantan kamu, kamu CLBK. Ini mantan kamu kenapa ada di sini? Jahitin baju di sini juga, santai dong, gak usah cemburu dong. Jadi mantan nih ini Pak. Lihat gue apa dia ya. Jadi Bapak membuat skenario jahat agar gak berangkat sama mantannya. Iya. Dan Bapak begitu ketakutan, iya. Ternyata mantannya kayak gini. Habis namanya keren banget sih. Siapa dia namanya? Nama kamu siapa? Ayo. Lolita cerita mengutuk. Silakan, saya nggak mau ikut campur ini masalah kalian. Namanya siapa? Namanya siapa? Paul. Saya tahu ini. Paul. Bukan. Dia yang pintar. Kamu aja masih ingat cara manggil dia? Iya, emang namanya dia. Kamu nggak pernah manggil lo begitu. Yang dulu. Aku datang nih, oh, sayang. Coba dulu gimana waktu dia ngantar ke rumah kamu? Aku lagi, kalau enggak, kalau aku lagi main ke rumah dia, aku buka pintu, kan aku buka pintu langsung. Ada lagi baru duduk, datang. Mau minta apa? Ngapain kau ketawa-ketawa? Dari itu kan gue cemburu. Harusnya cemburu dong, marah. Ngapain di sini? Apaan lu? Kamu gak tahu saya lagi apain. Saya lagi bikin orang lagi berantem, ada minum. Silakan kalau kalian mau berantem, berantem aja. Saya gak suka berantem. Wow. Ini enak banget loh. Wanginya enak. Iya dong. Dari aromanya aja kalian sudah tahu kalau ini sesuatu yang sangat spesial. Aromanya benar-benar pelang. Wah, boleh dikasih tahu nggak? Kok saya jadi kayak malas berantem, lebih fokusnya ke sini. Ini apa, Mas? Bikin apa ini? Aduh. Tadinya saya pengen nenangin diri, pergi dari sini, mau ke mall kayak mau kemana. Gara-gara ketemu dia nih, jadi saya malas. Nih, kamu lihat, ini adalah ini seger banget loh, karena ini ada luwak white coffee yang kamu jadikan. Iya, nongkrong di kafe, Pak. Mau pacar saya sekalian nenangin diri. Kafe? Kemal, maksud kamu? Iya. Aduh, itu mahal. Dengan dua kuat kopi, makin asik kumpul bersama keluarga. Nggak perlu ke kafe lagi. Wah, udah sayang nih. Iya. Tapi maaf, saya mau pacar saya ini agak-agak selektif ya. Iya. Ini halal nggak? Udah pasti dong, kamu gak usah takut nanya ini halal apa enggak nih. Pastinya halal, karena bersertifikat MUI. Boleh. Cobain dong. Kita cobain yuk sayang, biar kita gak perlu ke kafe-kafe lagi. Aku udah bikin juga nih. Bener Pak, kalau kayak gini sih nggak perlu capek-capek ke mall lagi, saya nggak perlu mahal-mahal, kita nongkrong di kafe minum ini aja udah nikmat. Udah nikmat ya? Udah nikmat. Iya dong, karena luwak white kopi, kopi nikmat nyaman diminum. The real white kopi. Oke, kamu udah minum, berarti sekarang udah tenang, udah fresh. Sekarang waktunya kita bagi-bagi hadiah buat pemirsa. Time to quit. Oke, sekarang waktunya kita akan memilih siapa penonton yang beruntung yang akan dapat hadiah nih dari luar Point Kopi. Kira-kira siapa ya? Ada yang berani? Ada yang berani? Angkat tangan. 2 juta rupiah nih, lumayan nih. Oke, siapa yang berani? Angkat tangan, nanti kita tunjuk. Angkat tangan.
angkat tangan. Oke, kamu boleh maju, silakan. Silakan maju. Eh, sini. Ini hadiahnya 2 juta rupiah. Kenapa dia yang kita pilih? Dari mukanya kelihatan paling butuh. Nama siapa? Namanya siapa? Sorry. Berat siapa? Sorry. 2 juta rupiah. Harus ikuti nama. Nah, nggak mau, Pak. Saya berhenti jadi asisten, saya mau jawab kuis saya. Enak banget. Sui. Asalnya sekolahnya di mana? Nurul Jalal. Nurul Jalal. Jakarta ya. Oke. Jawab pertanyaan, tapi sebelumnya ada passwordnya. Harus kita bilang, Luwak White Coffee. Kopi nikmat nyaman diminum. Kamu? The Real White Coffee. Oke. Okay. Ya, ya. Oke, okay, siap ya. Oke. Okay. 1, 2, 3. Luwak White Coffee. Kopi nikmat nyaman diminum. The Real White Coffee. Oh. Untuk bisa kita berikan pertanyaan dan dapat uang 2 juta, kamu harus merayu Lolita dulu, coba. Baik, kita dulu. Merayu Lolita, bisa enggak? Lolita, silakan maju. Silakan. Ayo, rayu. Lolita. Iya. Biarin. Dari hari Senin sampai Minggu, hari apa favorit kamu? Hari favorit aku hari Jumat. Jumat? Iya. Kalau aku Kamis. Kenapa? Kamis ini. Kamis. Oke, okay, siap. Jangan jawab pertanyaan ya. Pertanyaannya susah banget. Kita kasih waktu untuk berpikir ya. Kita lihat. Luwak White Coffee ada logo luwaknya. Siapa nama luwak itu? Nah, itu ada namanya tuh. Namanya siapa luwak itu? Bukan. Pertanyaannya dari Lolita. Karena kamu tadi udah ngerayu Lolita. Karena kamu udah ngerayu, aku kasih pertanyaan. Pertanyaannya, sebutkan keunggulan dari luwak White Coffee. Ada dua pilihan. A. Halal bersertifikat MUI. B. Halal lintar. Ini susah banget. Tolong dipikir. Tolong dipikir. Jangan sampai salah. Yang mana? Dia pura-pura. Apa tuh yang A? A. Halal bersertifikat MUI. Pak Demi, gimana Pak Demi? Jawaban kamu benar, hadiahnya 2 juta, pajaknya 3 juta, kamu bayar ke kita. Bayar 1 juta. Oh, tak, benar, ya? Bagus, semangatnya bagus, kita kasih hadiah 2 juta. Oke, hadiah dipotong pajak ya. Ya. Hadiah persembahan dari Luwak White Coffee. Kopi nikmat nyaman diminum. Nah, kita masuk lagi ke Obrajek Challenge. Kok ada dua? Aduh. Pantesan perasaanku tidak enak kembali, teman-teman. Aku gak mau jadi korban lagi. Aku tidak mau jadi korban. Wah, ini mah gak beda-beda. Aduh, cepat. Selesai. Jangan dulu beda-bedakan. Masih panas. Orang buat. Ada lima. Di sini ada lemon dan juga ada... jeruk. Ah, susah bedain. Ya, jeruk manis sama jeruk asam. Ya. Kita akan pilih siapa? Andika pilih yang mana? Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Saya nomor 2. Mendingan diundi dong. Jadi pilihnya kan. Iya dong. Pilihnya
Siapa yang duluan? Bisa gambreng. Gambreng. Opim. Sisa dua sweet ya. Opim. Gambreng. Lagi Opim Palayu Gambreng. Kalau kita urutan sebelah situ kedua. Opim Palayu Gambreng. Terakhir dua. Oke, Andika pilih nomor berapa tuh? Dua. Ambil dulu ya. Jangan dimakan dulu. Oh, ini isinya. Nomor dua adalah kamu? Lolita. Lolita, Lolita, silakan. Langsung ambil aja ya. Ya. Makannya nanti dulu. Langsung buka satu suapan ya. Ya. Nomor tiga. Oke. Yang kentang nggak ada yang kentang? Nggak ada. Oke. Pakai kentang semur ya. Aduh, saya dapat terakhir ya. Ya. Oke, kita lihat satu-satu dulu. Dari yang pertama, Andika. Andika makan pertama. Langsung satu teras. Asal. Berarti masih ada dua sirup manis. Lolita. Baru kali ini coklat yang berasa. Oke. Iya. Manis ya, jeruk manis. Ini harusnya gue harusnya jeruk manis harusnya. Kamu asam apa manis? Asam. Berarti gua sama kamu celah yang dapat manis. Jangan asam-asam sini. Oke. Kita bebas. Kamu bebas ya? Emang ngapain lagi? Emang kamu udah dapat asam diapain lagi ya? Udah dapat manis lah. Akan ada tiga makanan lagi, yang satu racun. Tapi ada tiga jeruk lagi. Oke. Satu asam, satu manis, dan satu lagi busuk. Oke. Ini caranya ngambil duluan kali. Ya, lainnya terserah. Oke. Lebih bos. Ya, gue ngincer gitu. Satu. Udah, ya kan ya? Ambil. Gak mau Andika. Modelnya sama, kecil semua. Ya. Adik. Gis, lu piring-piringnya deh. Oke. Karena rasa asam. Kita mulai dari Lolita. Lolita. Oke. Andika, beberapa hari lagi ke depan kita akan bagikan semua yang total terkumpul di sini udah dari kemarin ke orang yang membutuhkan. Oke, terima kasih Andika. Suatu waktu nanti tantangan juga buat penonton ya. Nanti cuma begitu penonton maju kita yang kalah. Kalau penonton menang kita akan kasih duit ke penonton ya. Suatu hari nanti jangan kemana-mana, kita tetap akan berikan beberapa jaman. Oke, kita ngucapin terima kasih buat pemirsa di rumah, buat penonton di studio.